Memahami konsep data analisis untuk kemajuan bisnis. Analisis bisnis biasanya digunakan untuk mencari solusi terhadap adanya permasalahan dengan cara membangun model analisa data dan simulasi untuk membuat skenario. Terdapat 4 jenis analisa data. Deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif memberikan pandangan tentang metrik dan ukuran utama dalam bisnis. Analisis diagnostik dapat menelusuri dan memetakan akar penyebab masalah. Analisis prediktif adalah tentang prediksi kemungkinan suatu peristiwa. Analisis preskriptif dapat membantu menentukan tindakan terbaik. Contoh analisa pada aplikasi lalu lintas jalan untuk alternatif rute perjalanan. Contoh lain yaitu analisa data terhadap in-store revenue, delivery, insight-based marketing, understanding customer expectation.